Ya guys, banyak sekali. Wow, banyak sekali. Halo, assalamualaikum. Guys, pernah nggak kalian nonton para YouTuber itu kayak kok apa enak banget ya makan ini ya makan apa namanya batang pisang yang paling dalam kalau kita sebutnya itu ares. Ares itu pas kalau kita kecil dulu suka kita makan, suka kita bikin mainan gitu ya. Kayaknya enak banget. Itu bener apa hoax ya? Apa demi konten aja ya gitu? Dan penasarannya untuk kalian, saya hari ini nyemplung ke kaki kecemplung ke selokan demi kalian. Saya mau mereview rasanya, bagaimana rasanya ini, guys. Enak apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana rasanya ini ya? Kalau
ada yang bilang, para YouTuber bilang itu mozzarella. Mozzarella Jawa. Ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Seperti apa rasanya? Jadi geli sendiri saya. Demi apa coba? Kalau rasanya di mulut aman, tidak menimbulkan sensasi apapun yang saya ingin memuntahkannya. Dan kalau memang yang suka dan doyan itu memang dia ketelan. Enak karena dibantu dengan sambelnya. Ini sambelnya aku pakai sambel kacang campur dengan perasan jeruk nipis ya. Jadi enak. Jadi nggak kerasa yang pahit, getir itu nggak ada sama sekali. Karena ini benar-benar kan calon apa namanya, calon daun baru ya, calon daun baru gitu, calon daun muda ini yang di sini ya. Tidak ada sensasi apapun dalam mulut yang plain gitu dan nyaman, enak. Enggak, kalau enak sih relatif ya. Kalau yang doyanin kayak saya ya apa aja sih. Biasanya kalau selagi tidak menimbulkan sensasi apapun dalam mulut ya ketelan gitu. Tapi kalau yang cuma pengen penasaran gitu aja ya. Ya gitu, enggak setiap orang suka gitu kan. Tapi ini lebih ke plain. Tidak ada sensasi apapun, sepet pahit itu nggak ada sama sekali, jadi lebih kuat ke rasa bumbunya ini. Enak. Jadi kalau memang para YouTuber itu makan dan kelihatan enak ya memang enak gitu. Kalau yang doyan, kalau yang enggak ya cuma gini aja ya. Gitu. Cuma aman di mulut, enak dan tidak ada sensasi pahit, getir, seperti itu gak ada. Yang plain gitu, plain banget, benar-benar yang plain dan enak banget untuk dinikmati hanya dengan sambal ini ya. Tapi kalau kita sengaja makan ini, gak ada rasanya, tidak sepet ya. Pokoknya tidak sepet sama sekali lah, tidak pahit sama sekali. Karena memang benar-benar ini muda ya, harus muda gitu. Aman kok.
Jadi para YouTuber itu nggak bohong ya, kalau memang bisa makan ini ya, memang memang aman, memang aman. Dan kalau memang yang suka yang cangkangan itu ya goyang-goyang aja. Dan ini kan bisa dimasak juga, dikumis, dibikin sayur lodeh bisa, banyak kan manfaatnya. Kemarin juga saya kan bikin yang keripik ya, dari pelepah ini aku iris-iris itu ambil galemnya. Enak juga. Tiga ada sensasi apapun ya, rasanya benar-benar yang kayak keripik gitu. So kalau kalian lihat itu belum tahu rasanya, nggak usah menghujat, ala pura-pura gini, nggak usah. Coba kamu mencoba sendiri, doyannya dilanjutkan, nggak usah. Kalau doyan dilanjutkan, nggak doyan ya nggak usah diteruskan gitu. Kalau saya memang suka penasaran aja. Itu batang pepaya muda bisa ya dimakan? Saya nyoba, gak doyan saya. Tingkat pahitnya itu Masya Allah ya. Atau mungkin batang pepayanya itu saya milihnya yang udah agak tua gitu. Tapi, apa namanya, gak doyan saya, benar-benar yang wet gitu. Tapi kalau yang aman ya saya lanjutkan makan, gak aman ya buat saya pribadi ya saya gak lakukan. Saya gak mau membahayakan diri saya sendiri demi sebuah konten belakang itu. Mau lah. Geli sendiri ya. Cobain.